Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahe warhamhe wa'afihi wa'fu'anhe. Orang yang tidur tidak akan tahu kalau dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyia-nyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhumah, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari hotdetik.com, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas. Tugas kita di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik Bumi dan Langit. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan siap menghadapinya, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil suatu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata, semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan di hadapan atas kepergian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kali ini datang dari finalis AFI asal Surabaya, Luri Dini Ayu Safitri. Beliau meninggal dunia dalam usianya belum genap 23 tahun. Adik ipar dia, Mirela, itu meninggal setelah 2 hari dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Ia dirawat karena sebelumnya mengeluh kepalanya pusing dan kejang-kejang pada Jumat malam. Pusing-pusing Sabtu pagi, kejang-kejang, saya membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah tiba di rumah sakit, langsung masuk ICU, kata Dwi Febrio, kakak Luri, kepada wartawan. Di rumah duka pada hari Senin, Nuri sempat koma dan masuk ICU lantaran kondisinya makin memburuk. Namun kemudian kondisinya tak tertolong, Luri Afi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo, Surabaya pada Minggu pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Luri yang sempat menduduki peringkat keempat pada APV 2005 itu meninggalkan 1 orang anak pertama. Yang masih berumur 9 hari di rumah duka mengalir player dan pada rekan-rekannya baik dari kampus atau teman sesama. Afi Diamirela dan suami Luri Arjuna yang juga sama finalis Afi menangis tak kunjung reda di samping sang jenazah. Semoga almarhumah Afi diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.